Assalamualaikum, hello yo what's up my friends, sahabat VDA Gaming, gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan bocoran event karena Free Fire terbaru yaitu nanti akan memberitahukan beberapa bocoran event yang akan diriliskan di server Indonesia dan juga bocoran event dari server luar negeri yaitu nanti akan memberitahukan beberapa bocoran seperti dari tanggal rilis resmi untuk bundle eternal yang akan diriliskan di server Indonesia terus ada juga bocoran shop diskon 9 diamond terbaru lalu ada juga bocoran bundle top kriminal Launch dan juga bocoran-bocoran yang lainnya. Nah jadi silahkan ya kalian bisa langsung saja tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip skip. Oke? Okay? Nah jadi ini nggak usah berlama-lama lagi. Ini kita seperti biasa cek-cek dulu untuk event-event yang sudah dihadirkan di server Indonesia. Kira-kira hari ini itu sudah ada event apa saja ini ya? Palingnya yang diriliskan hari ini itu seperti dari Katana Lobby Eternal Yang sudah saya bocorkan Di uh, video bocoran saya Dua hari sebelumnya Ini ternyata sudah resmi rilis ya Eternal Blade Katana Lobby Di event Faded well Nah nantinya untuk Katana Eternal Blade Tersebut itu akan ada bandel kopelnya ya Atau bandel pasangan dari uh, Katana Eternal tersebut Yang nanti saya akan bocorkan Untuk tanggal rilis resminya ya Di server Indonesia Nah, jadi ini nggak usah berlama-lama lagi, karena untuk event-event gratisan itu juga sudah saya bahas dan juga sudah saya bocorkan di video sebelumnya. Jadi, ini kita langsung saja ya, masuk ke bocoran yang pertama, yaitu ada bocoran tanggal rilis resmi untuk bundle eternal yang akan dihadirkan di server Indonesia. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini saya sudah dapat bocoran tampilan bannernya ya atau tampilan iklannya untuk dari bundle eternal itu nantinya akan diriliskan di event token ring bersamaan dengan skin backpacknya itu dinamakan eternal kenaik backpack ya seperti itu untuk diriliskannya itu nanti akan diriliskan mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 31 Oktober 2024 di event token well ya atau token ring seperti itu dan itu nantinya kalian bisa gunakan voucher juga vouchernya nanti berwarna hijau agar kalian mengsapin dari bandel eternal tersebut itu akan lebih murah ya karena biasanya untuk vouchernya itu bisa di ya untuk harga vouchernya nah jadi untuk bandelnya dan juga event spinannya kira-kira seperti apa bang nah untuk bandelnya dan juga event spinannya kira-kira itu seperti ini Nah ini ya perkiraannya itu nanti akan diriliskan di event token ring itu bersamaan dengan skin backpacknya ya atau skin tasnya Tetapi pastinya itu nggak bareng dengan katana lobbynya ya karena katana lobbynya itu sudah diriliskan di server Indonesia jadi cuma tiga ya nantinya yang akan diriliskan di tanggal 11 di server Indonesia Yaitu nantinya akan ada Eternal Excuse Bundle Itu yang bundle berwarna merah kristal Dan ada juga Eternal Avenger Bundle itu ya Yang berwarna biru kristal seperti itu Dan juga ada skin backpacknya atau skin tasnya berwarna merah Nah itu ya jadi silahkan kalian bisa tunggu saja Kira-kira untuk event Spinanya seperti itu Paling tidak itu akan diriliskan Di tanggal 11 Oktober Di event token ring ya Untuk bocoran event spinanya Ini saya dapat dari server Luar negeri karena pastinya Sudah diriliskan terlebih dahulu Dan juga sudah akan resmi ya Diriliskan di server Indonesia Untuk ketiga hadiahnya Dan juga untuk katana lobbynya Itu juga sudah diriliskan ya Mulai hari ini Jadi silahkan bagi kalian yang suka dengan uh, bandel-bandel eternal atau bertemakan kristal-kristal seperti itu, silahkan kalian bisa tunggu saja akan diriliskan di server Indonesia itu mulai dari tanggal 11 Oktober sampai tanggal 31 Oktober 2024. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk bundle Eternal yang akan diriliskan di server Indonesia Nah jadi ini kita langsung saja ya masuk ke bocoran yang selanjutnya Yaitu ada bocoran Fadet Well Bundle terbaru Nah ini kalian bisa lihat ya ini saya ada bocoran bundle terbaru lagi seperti ini dinamakan top of class bundle ya seperti ini Sepertinya ini bandel bertemakan anak sekolahan ya Seperti itu memakai baju olahraga mungkin nah untuk bandelnya seperti itu rambutnya berwarna hitam cukup lumayan bagus rambutnya cukup simple itu ya dan juga menurut saya untuk set bandelnya ini juga cukup lumayan simple memakai eh, apa itu ya memakai jaket lalu ada juga dalamnya memakai kaos celananya juga celana panjang itu warnanya simple warnanya biru tua dan juga ada corak putihnya ya dan untuk sepatunya itu sepatu putih seperti itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk bundle tersebut itu saya dapat bocorannya di event Faded Well dari server luar negeri atau lebih tepatnya ini dari server Thailand nah karena bundle tersebut itu adalah bundle terbaru itu mungkin nantinya sebentar lagi juga akan dihadirkan di server Indonesia nanti kalau sudah ada bocoran resminya kira-kira bundle tersebut dihadirkan di event apa di server Indonesia dan juga di tanggal berapa apa? Nanti saya akan bocorkan kembali ya kepada kalian Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk bandal top of class tersebut Nah jadi ini kita langsung saja ya masuk ke bocoran yang selanjutnya Yaitu ada bocoran soft diskon 9 diamond terbaru lagi Nah ini kalian bisa lihat ya untuk bocoran soft diskon 9 diamond terbaru tersebut itu saya juga dapat bocorannya dari server Thailand nah di server Thailand ternyata meriliskan shop diskonnya lagi itu adalah shop diskon 9 diamond bukan mystery shop nah menurut kalian lebih setuju mana untuk di bulan Oktober ini kira-kira diriliskan mystery shop atau shop diskon 9 diamond atau mungkin shop diskon lain di server Indonesia silahkan ya kalian bisa komentar di bawah kalau menurut n saya sih saya juga nggak begitu tahu ya karena sekarang itu untuk tanggal rilis dari misteri shop itu memang benar-benar sudah nggak bisa ditebak kadang bisa dua bulan sekali kadang bisa tiga bulan sekali kadang juga bisa satu bulan sekali itu ya saya juga nggak begitu paham jadi intinya kalian bisa tunggu saja biasanya setiap bulannya itu akan ada shop diskon juga di server Indonesia tetapi shop diskonnya itu berbeda-beda ya setiap bulannya entah shop diskon diamond ungu atau mungkin shop diskon uh, apa itu ya Shop diskon Lucky Well seperti ini kalau di server Indonesia itu maksimal diskonnya 90% atau mungkin bisa jadi misteri shop di bulan Oktober ini. Jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Bagi kalian yang setuju untuk bulan Oktober ini akan ada shop diskon Lucky Well 9 Diamond, silahkan kalian bisa komentar saja ya. Atau mungkin kalian lebih setuju misteri shop, kalian bisa komentar juga saya lebih setuju misteri shop. Nah itu jadi Silahkan kalian bisa tunggu saja untuk event Shop Diskon tersebut. Nanti, kalau sudah ada bocoran resminya, kira-kira di server Indonesia itu akan ada Shop Diskon apa yang resmi. Nanti saya akan bocorkan kembali ya kepada kalian. Nah, itu jadi, silahkan kalian bisa tunggu saja. Nah, jadi ini kita langsung saja ya, masuk ke bocoran yang terakhir, yaitu ada bocoran bundle top kriminal yang diriliskan kembali nah ini ya untuk bocoran yang terakhir itu ada bocoran bundle top kriminal itu lengkap ya di relaunch atau diriliskan kembali di server luar negeri atau lebih tepatnya ini di server Taiwan ya nah di server Taiwan itu seperti biasa kalau meriliskan event atau merelaunch event itu yang paling pertama ya jadi seperti dari server masa depan nah ini kalian bisa lihat yang pertama ini untuk bundle hadiah utamanya adalah Top Criminal Ghost Terus ada juga Top Criminal Neon Ini yang bisa berubah warna seperti itu ya Bisa bercahaya Ada juga Top Criminal yang ada di Inkubator Itu yang warna merah, ungu, biru, hijau dan juga kuning Nah kalau kalian setuju atau tidak Kalau bundle Top Criminal Inkubator itu juga di di server Indonesia Silahkan ya kalian bisa komentar di bawah bawah karena untuk bandel top kriminal inkubator itu salah satu bandel inkubator yang sudah cukup lumayan lama belum di atau belum diriliskan kembali jadi mungkin nantinya juga akan di ya atau diriliskan kembali di server Indonesia jadi pokoknya kalian bisa tunggu saja nanti kalau sudah ada bocoran resminya kira-kira kapan di relaunch di server Indonesia nanti saya akan bocorkan kembali ya kepada Kalian, nah itu ya, jadi untuk semua bocoran kali ini, semoga saja bundle top kriminal seperti Relaunch juga di server Indonesia. Nah, berarti cukup sekian video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa, kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye bye. And you break